Assalamualaikum. Hi guys. Selepas nasyid zaman era Nada Murni, The Zik, Nahwanud dan banyak lagi, berlaku revolusi dalam industri nasyid dengan kemunculan Raihan. Seterusnya, Rabbani, Hijaz, Brothers. Selepas itu, Nausihat dan banyak lagi. Kemudian lahir kumpulan-kumpulan muda yang cukup banyak juga yang dikatakan sebagai generasi baru industri nasyid di tanah air. Antaranya ialah Intim. Dan Intim muncul-muncul dengan album Kasih Kekasih meletup ke babum. Malah ada kontroversi mendakwa dan menuduh Intim konon-kononnya menghalalkan couple dengan memperkenalkan Islamic couple. Masa itulah. Dan Intim terus move forward dengan banyak album-album yang mereka berjaya lahirkan, sama ada melalui Hijaz dan juga melalui production sendiri seperti Intim Kasih Kekasih tahun 2000, tahun 2001 Impian Kasih, tahun 2003 Damba Kasih, tahun 2004 Intim 04, tahun 2006 Tiada Lagi Kasih, tahun 2007 Tak Ada Lagi Kasih-Kasih, tukar kepada Nur Insani, dan tahun 2009 Allahu Rabbi, kemudian 2013 Iman dan Aman, dan banyak lagi album-album kompilasi selain daripada beberapa kali tercalon dalam Anugerah Industri Music dan pernah menang pun tahun 2017 untuk kategori lagu dan album nasyid terbaik. Dan pejam celik Intim sudah masuk tahun ke-20. So, menjelang konsert Intim tahun ke-20, Berami bawakan ahli-ahli Intim. Kita live bersama-sama nak bersembang dengan mereka. Selain daripada menjawab kontroversi-kontroversi lama, kita juga nak selongkar apa cerita-cerita yang kita tak tahu tentang Intim. Dan yang paling penting, apakah perancangan Intim untuk 20 tahun akan datang. So, pastikan anda follow live Facebook The Amin Idris Show hari Rabu jam 9 malam di Facebook Amin Idris. Dan pastikan anda tidak terlepas sebab ada persembahan istimewa live dari ini. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Malah Adam turut sunyi.